Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kakak Cila mau berangkat ke sekolah nih. Kakak Cila sambil bawa bunga muludan yang dibikin tadi malam. Nah, bunga muludan ini bakal dipakai buat pawai maulidan di sekolahan kakak Cila loh. Jadi masing-masing anak bawa satu bunga muludan. Nah, rame banget kan acara pawainya? Pawai muludannya sambil bawa panjang mulut yang kemarin dilombakan antar kelas nih. Sayang sekali ya, Juna, Janu, dan Abad gak bisa ikut karena acara pawainya hanya untuk sekolah kakak Cila aja. Pagi ini Bunda masak sarapan bubur ayam. Nah, si Juna Janu bantuin Bunda nih masak. Sementara Abad udah berangkat sekolah dari tadi. Teman-teman, sekarang kita mau berangkat ke sekolahan kakak Cila. Kita mau jemput Abad dulu nih. Aduh, mana sendal Bunda ya? Kita mau jemput Abad dulu. Apakah kau siap? Siap. Kita berangkat ya. Silakan, Mak. Rohim, let's go. Abad udah Bunda jemput nih, dan sekarang kita udah sampai di sekolahan kakak Cila. Kenapa hari ini kita ke sekolahan kakak Cila? Karena hari ini ada pengumuman lomba panjang mulut kemarin. Karena cuacanya panas banget hari ini, jadi baru sampai sekolahan, yang kita tuju adalah es teh manis. Kayaknya es teh manis bikin seger tenggorokan deh. Nah, ini si Janu ngapain ngelamun di situ? Kita buru-buru nih karena dapat kabar kalau kelas kakak Cila dapat juara pertama lomba menghias panjang mulut. Ini orang-orangnya. Orang-orang pada ke masjid, Nak. Nah, benar kan teman-teman? Alhamdulillah dapat juara pertama. Senang ya, ye. Wah, rame banget ya teman-teman. Ini si Juna dari tadi pengennya digendong terus, Bunda kan capek. Setelah dirayu-rayu, akhirnya si Juna mau turun juga. Di sini teman-teman kakak Cila dan adik-adik kelasnya kakak Cila pada baik-baik banget nih sama Juna Janu. Bunda nyariin si Janu dari tadi kemana, tahu-taunya dia ada di luar nih teman-teman, sama teman-temannya kakak Cila. Nah, ini dia adik-adik kelas kakak Cila yang katanya seneng banget lihat video Juna Janu di YouTube.
lombanya udah selesai. Sekarang kita pulang. Tapi sebelum pulang, biasa emak-emak rempong banget deh. Mau pada foto-foto dulu memeriahkan kemenangan hasil kerja keras pas menghias panjang mulut kemarin. Pokoknya gak afdol deh kalau gak foto-foto. Tapi si Juna nih teman-teman, maunya digendong terus dari tadi, nemplok terus dari tadi. Di antara emak-emak yang lain gak ada yang gendong anak-anak, cuma bunda yang templokin si bocil terus. Nah, ini para bocil yang dari tadi deh ajak pulangnya pada gak mau nih teman-teman, masih pada betah. Lanjut foto-foto lagi. Lama-lama gak pulang-pulang nih, padahal cuaca udah panas banget. Yuk pulang yuk. Berapaan cikinya? Abad. Pulang. Kita pulang. Kita pulang dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.